Oi, oye, me voy. Hola, oi. Hello guys. So hari ni saya dekat kelas 5 auto dan aku nak buat dua pemasangan. Satu pemasangan ialah carbon fiber side diffuser dengan rear bumper di pinggir diffuser. Yo. What's up? Yes, okay. Kita sekarang nak pasang ini yang OEM punya rear skirt untuk X50. So yang bila pasang, kita akan tengok dia punya pigment ada lari banyak ke tak. Okay, so kita akan, jika ada lari, dia mesti ada gap sikit kan. So kita tambah sikit tape. Okay, bagi itu gap tak macam obvious. Okay, but so far ini produk dia OEM. So dia punya pigment memang ada 90% fitment yang fit lah. Dan jika ini carbon punya size ke, sebenarnya dia universal. Dia apa-apa kereta pun boleh pasang. So kali ini kita akan try on ini Proton X50. So cara pemasangan dia terus screw lah. Terus screw saja. Okay, yeah, pada badan kereta. Dan dia sudah memang sudah good to go. Good to see lah, sudah memang sudah sedap. Harga dia mahal tak? Tak mahal. Sekarang ini kita sekarang jual siap pasang punya harga pun dalam 300 bajet saja. Oh. Saya akan buat cantik-cantik untuk you punya. Okay, bro, no problem. Okay, thanks. Okay. So sekarang kita tunggu dia sudah buat pemasangan dan nanti kita pergi tengok dia punya end result. Skirt aku sudah pasang. So ini size skirt ni, dia setengah saja, dia bukan full piece. Kalau full piece kan, dia nampak sedikit bulky. Dia watercoat punya carbon fiber dan design dia pun memang sangat cantik lah, fit untuk satu bahagian kereta. Ini ialah bumper untuk I punya Proton X50. So ini ialah dia punya overall view. Kepada sesiapa yang berminat, anda boleh PM saya atau letak komen dekat bawah. Alright, see you in the next video. Bye-bye.